Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate seputar mod codenaming dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid Madiawan. Ini adalah mod codenaming dari rombakan Jetbus 2 SHD dari Maleo yang diubah menjadi Jetbus 3 SHD dan bermesinkan Scania. Oke, ini modnya sudah di gamenya ya. Ini sudah di masukkan dalam game. Dan terlihat di sini cukup keren ya, seperti mod biasanya, enggak seperti rombakan dari mod Maleo. Maksud saya bus dari Maleo ke dirombak menjadi mod, tetapi ini seperti kendaraan mod ya. Terlihat di sini nggak ada perubahan ini kodenya atau mod, tetapi ini terlihat seperti mod guys, dan terlihat juga rapi sekali ya untuk modnya. Dan ini sudah keren banget. Semoga saja nanti, harapan kita nanti sennya bisa mengalir ya, dan bisa mengalir, lalu ada strobo serta variasi. Dan di sini untuk velgnya ini masih hitam ya, mungkin masih dari skinnya atau apa, saya juga kurang tahu, tapi di sini untuk velgnya masih hitam. Dan untuk interiornya ini sudah berisi ya, sudah ada kursi-kursinya, dan ini belum ada variasinya ya. Dan terlihat ini lampunya sudah menyala ya guys, sudah menyala, untuk lampu di spionnya pun juga menyala. Dan untuk tampak depannya ini masih sama seperti yang kemarin. Lalu kita cek untuk gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua ini adalah dari interiornya. Untuk dari interior ini spionnya belum aktif ya. Untuk spion, lalu belum ada jam yang di sebelah topinya ini ya, yang di topinya biasanya. Lalu untuk TV kecilnya juga belum nyala, tetapi untuk indikatornya ini sudah ada ya, untuk indikator, dan juga sudah setirnya Scania. Dan ini terlihat rapi banget guys, rapi banget pakai pol. Dan ini seperti menggunakan kendaraan mod ya, bukan kendaraan codenaming lagi. Harapan kita nanti di sini ada jamnya ya, biar keren nanti. Lalu kita cek untuk gambar yang ketiga. Untuk gambar yang ketiga ini dari tampak belakang ya. Untuk tampak belakang ini masih sama seperti kendaraan mod, dan itu terlihat ada semacam kursinya, ada TV kecilnya ya. Ini keren banget. Dan untuk belakangnya ini masih polos juga, dan nampaknya ini kayaknya nggak ada toiletnya ya, non toilet. Dan moga saja nanti ada strobo yang bisa mengalir ya, dan juga nanti lampu sennya bisa mengalir juga. Dan moga saja untuk mod codenaming kali ini tidak terlalu berat ya, biar kita bisa bermain lancar serta bisa dibuat untuk lebar.